Bakal pasangan calon gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi dan wakil gubernur Taji Yasin meyakini tidak ada lagi sebutan kandang banteng di Jawa Tengah yang merujuk pada basis massa PDIP. Bakal calon wakil gubernur Jawa Tengah Hendrar Prihadi menanggapi santai dengan pernyataan bakal calon gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi. Mantan wali kota Semarang mengatakan jika pernyataan itu merupakan hak asasi Lutfi. Mantan kepala lembaga kebijakan pengadaan barang atau jasa pemerintah menegaskan jika partainya masih akan menang di Jawa Tengah. Lanjut Hendy, dalam kompetisi semuanya sama. Satu dengan yang lain ingin menang, sehingga semua strategi dilakukan, semua upaya direncanakan dan dikerjakan.